Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara menginstal game di Windows 11 atau di Windows 10. Jadi, aplikasi yang kita butuhkan hanya Microsoft Store saja. Nah, cara buka Microsoft Store di mana, Kak? Kalian bisa buka di menu Search. Terus kalian tulis saja di sini Microsoft Store. Nah, di sini sudah ada Microsoft Store. Kita klik saja. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita bisa menuju ke menu gaming. Dan di sini banyak sekali game-game yang bisa kalian download ya. Nah, di sini misalkan saya ingin mendownload game Angry Bird. Nah, di sini ada game Angry Bird 2. Kita klik. Nah, misalkan di sini saya akan mendownload game ini. Nah, cara mendownloadnya gimana? Silakan kalian langsung pilih get saja. Dan tunggu hingga proses download serta instalasi selesai. Nah, jika sudah muncul play, kalian bisa langsung mengplaynya atau memainkannya. Tapi kalau semisal kalian bingung bagaimana cara membuka game Angry Bird 2 ini atau game yang sudah kalian download, kalian bisa buka menu Search, terus kalian tulis game yang sudah kalian download. Misalkan di sini saya adalah Angry Bird. Nah, di sini bisa langsung kalian buka. Kita buka saja. Nah, ini bisa langsung terbuka seperti ini ya. Dan bisa langsung kita mainkan. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang. Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu masih menemukan kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.